Halo semuanya, kembali lagi di channel Semangat Banyuwangi. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua suasana pelabuhan perikanan terbesar kedua di Indonesia, yaitu Pelabuhan Muncar. Pelabuhan Muncar berjarak kurang lebih 35 km dan membutuhkan waktu 1 jam dari pusat Banyuwangi. Pelabuhan Muncar terkenal dengan tempat penghasil ikan lemuru yang biasa dijadikan bahan baku ikan kaleng. Jadi, tidak heran, di sekitar pelabuhan terdapat banyak sekali industri perikanan, terutama pabrik pengalengan ikan. Tapi, sayangnya ketika kami berkunjung ke Pelabuhan Muncar sudah terlalu siang, sehingga jarang melihat kapal yang menurunkan muatan ikan lemuru. Bukan cuma ikannya yang melimpah saja nih yang membuat Pelabuhan Muncar terkenal. Kapal atau perahu yang menjadi armada para nelayan juga menjadi daya tarik lain dari pelabuhan ini. Perahu yang paling terkenal dari pelabuhan ini adalah perahu Selerek. Semakin besar perahu Selerek, semakin banyak mesin diesel pendorong yang dipasang di atas perahu. Bahkan dari perahu Selerek terbesar dengan ukuran panjang 10 meter lebih, mesin diesel penggerak perahu Selerek itu bisa mencapai 8 unit. Sekali berangkat, Selerek bisa memuat 40 awak kapal dengan kapasitas angkut ikan 25 ton. Selain ukuran dan kapasitasnya yang besar, Selerek juga memiliki keunikan lain, yaitu memiliki singgasana yang digunakan untuk memantau pergerakan ikan. Kru kapal yang duduk di tempat ini merupakan orang yang sudah berpengalaman yang bisa melihat pergerakan ikan buruan hanya dengan melihat permukaan laut. Di pelabuhan ini juga terdapat galangan kapal yang digunakan untuk membuat kapal baru ataupun memperbaiki kapal yang sudah ada. Lokasinya berada di timur pelabuhan. Tempat ini bisa menampung 4 perahu Selerek sekaligus. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Bantu kami membangun channel ini dengan cara klik like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian senantiasa mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video baru. Jika ada kritik dan saran, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.